Yuh, bicara-bicara tapi boleh. Tadi jalan dari depan sana. Ada dong semua pakai masker kah? Tuh dia takut barang apa? Cuma sini dia ntar pakai masker. Terus, ini takut barang apa itu? Ntar tau ya. Itu mungkin dong takut corona kah? Kolor nona kah? Duri babi kah? Mungkin juga. Bagaimana? Ah, itu dia kayak rambutan begitu. Ini kayak salah baru kecil-kecil atau rambutan itu sudah. Oh, okay. Kira dia kayak bagaimana kah? Dia kecil-kecil baru gode-gode sedang-sedang itu. Buru balik. Sudah. Sampai tadi saya lihat ibu satu dia pakai masker tutup mata langsung. Bukan dia pakai di hidung, tapi dia pakai di mata baru jalan. Itu dipakai dari mata. Kalau dimakan nanti dia bagaimana? Dia gunting saya ikut dengan warna itu. Dia mau bunuh diri apa? Kenapa mati lagi? Masih pandemi begini baru duduk buku-buku dikat lagi. Tadi itu baru-baru bicara nih. Iya. Kulah sekarang satu ada lewat pakai masker nane. Aduh, pacar ada di sana tuh. Iya, apa itu? Pakai masker lewat sana, Yesku. Men takut apa itu? Dari ku bilang kayak salah. Kata. Hey, kami ini kan duduk baku-baku dekat ini. Kan serta kali ini masih pandemi. Hah? Hey, corona itu membahayakan jiwa. Beberapa jiwa di dunia ini sudah mati. Cara pakai masker lagi. Gimana? Lain kali kalau mau duduk sini tuh pakai masker terus. Tidak jaga jarak bagaimana ini? Astaga. Asyik dulu kapan? Taruh masker lagi jadi tutup hidung dengan baju kapan? Asyik dulu ya? Iya, iya, iya. Dah, kamu semua. Ayo saja ke dia dulu, pulang kapan. Ayo. Masker dulu. Itulah. Betul-betul. Aduh, pacik. Kayaknya juga taruh bawa masker ini. Kenapa ya di luar nih? Gila. Aduh, baju juga takut. Dulu tiga tadi dong pakai baju. Tidak ada hidungnya. Saya ini apa? Barang kosong. Oh. Cari apa ini? Hari sana. Pagi itu saja. No.